Matiin ya mas? Matiin. Iya. Halo sob, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Milanta Channel. Halo, piye kabarnya? Saya sehat ya? Oke, saya akan sehat aja sob. Rezeki lancar dan barokah. Nah, saya berada di area di Kendang Sari nih ya, Trafilek Kendang Sari. Ini ke kiri ini mas, tembus ke Jembus Sari tapi masih saya perbaikan gorong-gorong ya. Oke, di sebelah sana juga sana ya, sama ya di Kendang Sari. Oke, saya akan menuju ke Tenggilis ya. Tenggilis atau Remer. Yuk, hijau. Nah, ini teman-teman nanti mampir beli sarapan ini nih, sarapan Tenggilis murah meriah. Duh. Teman-teman yang sering beli monggo bisa komen. Harus di Tenggilis ya. Perwan sob, nanti akan saya tunjukkan ya. Makanan. Woy. Sama nanti kelewati di area PJS ya. Panjang jiwa swing. Oke, jadi ini banyak penghijauan ya di area di sini ya, banyak penghijauan. Teman-teman mohon maaf ya, ini nanti hasilnya akan backlight ya, karena saya melawan matahari. Kalau tidak melawan pasti hasilnya bagus seperti itu. Oke, nanti selanjutnya akan memasuki ini ya, sarapan nasi bungkus enak tenan, macam-macam makanannya. Oke, entah yang di sini juga ada nih, ini makanannya nasi campur, nasi kerawu, serba 6.000. Dek, tak mampir sebentar. Ini terlalu nanti terlalu matang. Oke, tak ambil akhir kiri. Oh itu masih ada itu, masih ada ya. Ya, tak beli sarapan sob. Nah itu. Dek, beli sarapan cek. Oke. Tuh ini bandeng Martin, ini goreng ayam. Woi. Ini nasi kerawu paru ta? Kerawunya tinggal daging. Waduh. Ini ada nasi goreng. Apa? Nasi goreng. Goreng ini pak. Itu, agak lama sekali goreng. Patin. Tidak apa-apa bes, ayam patin aja bes. Ayam patin. Bali patin? Iya. Apa sih doy habis sih? Halo? Wah habis. Mas apa ini? Patin ya mas. Patin. Iya. Kita sedoi ya. Iya, sudah habis, Mak. Waduh, lumayan iki anu mulu iki. Tuh, rame to ya. Yuk, makasih ya. Ayam murah, habis. Ada ayam. Oke. Kita lanjut lagi ya. Aduh. Santol. Oke. Ya beli patin, tak kira mau nasi goreng atau mie ayam, mie. Macam-macam sob. Oke, dulu tak belok ke kiri sini. Ini masuk ke raya Tenggilis ya. Jadi kalau lurus itu tembus ke Ubaya. Oke.
ini jam 7.45 ya, nanti area di Tenggilis ini PJS nih, Panjang Jawa Spring. Apakah ramai ya, sekaligus kita pantau nanti kemenya mantap berarti ini videonya ya sob, untuk yang di PJS. Oke, ini piye to iki? Oke. Nah, ini ya. Area di PJS. Setelah Alfamart belok kiri sini ya. Tuh, ini lho. Sepi. Masih sepi, sob. Teman-teman kalau mau ke situ pagi ya. Pagi aja. Jam 8 baru buka. Nanti kita akan saya buatkan untuk videonya mekanismenya seperti apa gitu ya. Oke. Nanti akan masukin di sini raya Rungkut ya, raya Kali Rungkut. Jadi seperti ini untuk suasananya di pagi hari ya, sejuk Surabaya. Tapi kalau siang, waduh ampun, kosong. Oke, apa ini? Ada apa ini? Kita cek, apakah ada sesuatu kan? Oh, helm sob, helm muncul. Oh, ini helm ini, piye. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini memasuki di Kali Rungkut. Oke. Jadi kalau lurus, ya ini jalan tercepat ya. Nanti kalau kemarin tak berarti videonya dari ini ya, Jemur Sari ya, melewati Bulog ya, bundaran Bulog Ahmad Yani ya, jalan utama. Nanti memasuki di raya Jemur Sari, Perapen ya. Jadi ini saya tak putar balik. Jadi ya lumayan panjang ya, kalau naik mobil lumayan panjang. Oke, masih tetap melawan matahari. Jadi hasilnya ini akan take light. Nanti setelah ini akan memasuki di jalan Gedung Baru ya. Seperti ini untuk suasananya sebagai hari ya. Jam-jam masuk kerja nih sebagai hari. Jadi teman-teman, saya tunjukkan suasananya real bagaimana pagi hari. Ini kalau ke lurus Gedung Baru ya. Ini lurus Gedung Baru, kalau ke kanan ke Kali Rungkut ya. Bisa Kali Rungkut, bisa ke bandara, bisa ke UPN, ke Pondok Cantur juga bisa, ke Rungkut Industri ya, juga bisa. Ini sebelah kanan ini ya, sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke ini jalan Gedung Baru ya. Pancar coba, biasanya dinner itu macet dong, biasanya macet. Lihat ya, jalannya mulus nih. Ini Samatar ya. Lancar kok, rata area sini lancar, biasanya macet. Oh macet, sini juga macet karena lancar.
jam 7.55 ini ya, 07.55 area merah 86 ya, 86 lancar terkendali. Biasanya aduh dari atas sana sudah macet, saya tak belok ke kiri aja wis. Nah sini masih saya tak melipir sebelah sini. Oke, ini area masuk ke Gunawangsa. Ini ya apartemen Gunawangsa Mer. Ini ada kampus Stikom ya, dulu ya kampus Stikom, sekarang namanya kampus Dinamika. Oke, Dinamika apa ini? Dinamika. Oh ya, identitas Dinamika ternyata. Oke, Pak, cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat untuk mengetahui arus lalu lintas tadi ya. Kemudian makanan sarapan. Sarapan pagi hanya 6.000, Sob. Lumayan. 6.000 aja. Nanti kalau masih lapar beli lagi. Oke, kemudian area di PJS tadi ya. Panjang Jiwa Spring. Jadi jam 7.45 masih sepi ya. Masih sepi. Berarti kalian ungkut aman terkendali lancar, dan Mer tadi alhamdulillah juga lancar juga. Oke. Jangan lupa untuk subscribe-nya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Saya ucapkan selamat menonton di video saya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Sandra, mantul. Tetap atas ini, jangan lupa.